Sebenarnya sih nggak lewat sini karena gua ngejar adek tadi. Duduknya ngadep ke belakang, cuy. Jadi mana ya? Gak kelihatan, anjir. Aduh, hilang jejak, guys. Terlaser di TikTok aja kali ya. Mana tahu adeknya main TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Bima Vlog. Oke, guys, sangat disayangkan tadi ada Dede Gemes, anjay. Bahas apa sih Dede Gemes? Apabila apa salahnya sih kalau nggak dibilang ada cewek cantik itu, ada cewek manis gitu kan? Ada cewek gemoy gitu orang. Aduh. Sebelum gua lanjut videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe, guys. See you. Semoga di hari-hari yang ke depan, di hari ini berjalan dengan lancar. Dan kali ini gua mau nyari tadi yang mana dia ya? Mana dia tadi? Sayangnya sih baterai tadi gua lupa pasang. Aduh, kampret lah. Lampu merah pula. Bu, jangan ragu-ragu, Bu. Dia kayaknya nggak ada lah pakai SPBU. Nggak mungkin ya kan? Prediksi gua sih dia ke Sudirman ya. Kita lihat, kayaknya ke Sawit dah. Kayaknya nggak bisa terkejar deh, guys. Baju batik. Batik sedunia kah? Aduh, nggak ada. Ketinggalan jauh kita, guys. Ketinggalan jauh kita, guys, sama cewek tadi, guys. Aduh, padahal dia kita ketawa loh. Anjay. Tada, kalau gua mau ke apa ya? Ke apa dah? Mau ke apa namanya? Sudirman. Aduh, itulah. Mana adek tadi, anjir? Gak kelihatan kayak ini. Kayaknya belok dia, guys. Kecil tadi, guys, lupanya makanya gua harus nutup knalpot. Luar panas ya, anjir. Nggak ketemu adik tadi, kacau. Dan kebetulan sih maghrib ya, guys ya, jadi gua mau lewat. Sebenarnya sih nggak lewat sini karena gua ngejar adik tadi. Duduknya ngadep ke belakang, cuy. Jadi mana ya? Gak kelihatan, anjir. Aduh, hilang jejak, guys. Terlaser di TikTok aja kali ya. Mana tahu adeknya main TikTok.
agak please dong guys. Selamat Anda, kita ikut kontes dulu ke Polresta anjay. Ngakak enggak tuh? Wah, ditutup kok. Oh, enggak. Begitu ditutup dari jalan gua. Ya, kalau seandainya kita lurus, lurus itu saya belok sini, aduh, kena dah. Ada cerita. Panjang cok. Kenapa sih SBU yang di Sudirman yang ini dia selalu aja panjang antriannya, apalagi yang bagian Pertalit. Wah, gua hari ini nggak ada konten sih, nggak ada niat untuk konten kan. Cuman nengok adek tadi. Wah, ngonten gua ya hilang jejak. Ya Allah, ya Allah. Dek, kemana sih dirimu tadi, Dek? Dek. Salah, Bang, Dek. Gua tadi disapa, Dek, kan? Pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan kita kencang. Anjay. Tekilan. Rapat langsung, kagak ada jalan buat gua. Inilah suasana kalau maghrib maghrib. Buat Pak Oga, baju merah. Terima kasih bang sudah mengatur lalu lintas jam pulang lah ya. Aku rada-rada susah ngobrol guys. Mana tadi adik tadi ya? Kagak kelihatan. PPP. Wih, kabut asap. Wih. Dan jalan ini welcome to Parit Indah guys. Jalan yang tidak pernah diperbaiki. Wah, mamam tuh. Jalan yang tidak pernah diseminisasi. Lelek lah, sejelek-jelek ini ya. Malah calik-calik banyak ini. Yang di kota, di pusat kota loh ini. Pusat kota loh guys ya. Yang di aspal bagian sana doang. Bagian ke kota aja enggak. Lihat, nah. Susah jadi ya. Jadi gua enggak mau komentar soal jalan lah. Tapi kalau calik yang bakalan duduk besok, siapapun, please dah. Minimal ini di aspal lah dulu guys. Minimal dicor dulu. Gimana gitu kayak. Ini kan masuk jalan ke pusat kota ya. Jadi kalau ini nggak diperbaiki ya susah gitu.